Halo Bajakah Mania. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Ini kawan-kawan, kita sudah ambil. Nih. Begini seratnya teman-teman ya. Ada sedikit getah merahnya. Airnya nih rasanya tawar. Tawar kawan-kawan ya. Nih, kita mereview banyakkah jenis ini. Nah. Ini bau rempah. Rasanya sedikit tawar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit sepat. Baunya khas rempah, teman-teman. Cuma dia berdaun tiga. Pastinya spatolobus ini. Wah, itu batang besarnya kawan-kawan ya. Tuh. Bajakah di pohon angsana. Nanti kita akan mengambilnya yang besar itu. Tapi bukan sekarang. Langkah baiknya kita mencari khasiatnya dulu kawan-kawan ya. Khasiat ini kita uji coba kepada kita sendiri bagaimana efeknya. Cuman ini keras sekali kayunya. Kelas keras. Batangnya itu juga lumayan besar. Dia tumbuh tumbuhan liana yang memanjat. Oh, itu ada juga bajakah kawan-kawan ya. Banyak jenis di sini. Nah, ini. Berbulu. Oh, itu daunnya. Nah, ini. Ini sepertinya bajakah tuba kawan-kawan ya. Deris elliptica bens. Nah, kalau deris elliptica bens ini kita sudah klarifikasikan ciri-cirinya ada berbulu ini. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu bajakah tuba, ini ciri-cirinya. Nah, dia ada bulu-bulu halusnya. Nah, bentuknya sering seperti ini. Nah, betul juga kata paman saya itu, mamak saya itu, ada racun pasti ada obat. Jadi kayaknya di sini tumbuh keduanya kawan-kawan ya. Nah, ini bajakah racun ini. Dia berbulu halus ini. Merah. Ini deris elliptica bens. Ciri-cirinya seperti ini. Ini ya sebenarnya setiap bajakah itu. Bajakah itu bukan akar ya. Setelah ada nama yang anu itu, bajakah ini batang yang melilit. Kalau akar bajakah, otomatis bagian akarnya kawan-kawan ya. Akar dari batang yang melilit itu sendiri. Itu pengertian bajakah menurut suku Dayak itu teman-teman ya. Seperti uraian video sebelumnya. Nah, ini dari elliptica bens ini. Dia berdaun ganjil. Seperti ini kawan-kawan ya. Sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan sesuai dengan fungsinya,
Dia ini juga berfungsi, kawan-kawan, untuk memenuhi ikan. Bisa juga sebagai pestisida alami. Nah, jadi bagi banyak itu yang bertanya, ada yang takut, Bang Chandra, itu nanti racun. Alhamdulillah, kita klarifikasikan dulu, kita coba konsumsi dulu. Rata-rata kami YouTuber bajakah begitu. Kami konsumsi dulu. Jika memang merusak, tidak bisa juga kami berikan kepada yang sakit. Nah, ini yang tadi. Ini yang tadi, kawan-kawan, ya. Daun 3. Tung. Nah, ini yang daun 3 tadi, kawan-kawan, ya. Nah, ini Spatulobus. Dia akan berbeda. Nah, ini udah daun Brutowali ini. Nah, banyak ini bajakah. Cuma satu batang di pohon ini saja. Nah, itu bagian besarnya, kawan-kawan, ya. Oke, kawan-kawan semuanya, terima kasih yang sudah nonton video Chandra. Lanjut, kita lanjut di herbalis nanti. Kita tanya kepada sahabat herbalis khasiatnya. Yang pastinya itu bajak tuba itu. Deris elliptica bens. Di sini dia juga ada tumbuh. Ada racun, ada obat di sini tumbuh, kawan-kawan, ya. Jadi kita transparan, kawan-kawan, ya. Nanti kita akan buat video testimoni. Oke. Oh, di sini ada ini. Apakah teman-teman tahu ini? Nah, ini. Mimba. Betul sekali, mimba. Mimba nih, kawan-kawan, ya. Daun si cerek namanya sama kami. Oke. Kita lanjut bawa pulang. Terima kasih yang sudah nonton. Oh, di situ ada juga ampole. Walaupun cuma satu batang, ini lengkap kayaknya di sini, kawan-kawan, ya. Itu ada ampole itu. Nah, ini. Deris elliptica bens. Bajak tuba. Nah, ini yang boleh, kawan-kawan. Tetracera. Oh, lengkap sekali berarti di sini, ya. Tetracera. Ada ininya, kawan-kawan, ya. Nah, kail-kailnya. Ini bajakah yang tadi ini. Kailnya seperti ini ternyata. Oh. Bajakah daun 3 tadi, kawan-kawan, ya. Nanti kita tanyalah sama guru-guru herbalis. Oh iya, banyak ini jenisnya. Oke, kawan-kawan, ya. Assalamualaikum.